ini belum pernah tercatat oleh Museum Rekor Dunia Indonesia. Namun sebelum itu, mari kita sama-sama saksikan kata sambutan dari Bapak kami, Bapak Dewa Tanah. Dalam rangka mendirgahayu 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, PT Alsis Media Solusi dan Bayan Resources berhasil membuat karya dan karya tidak hanya satu, tapi dua sekaligus, yaitu buku yang ditulis oleh pemimpin perusahaan anak tambang dengan jumlah terbanyak dan pemesanan buku terbanyak oleh pemimpin perusahaan tambang sebelum peluncuran. Buku ditulis oleh 100 pemimpin perusahaan anak tambang dan buku belum terbit, namun dalam seminggu sudah terjual 12.000 kopi lebih pada hari Kamis 12 Agustus dan hingga tadi malam 13 Agustus sudah terjual sebanyak 13.200 kopi. Saya, Jaya Subrana, sebagai Ketua Umum Museum Rekor Dunia Indonesia, mengucapkan selamat atas prestasi yang diukir oleh PT Alsis Media Solusi dan Bayan Resources di tengah pandemi COVID ini. Selamat berprestasi unggul.